Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, penting ya, kemudian kita punya yang namanya doa connection, saling mendoakan. Pemimpin di Darul Quran mendoakan kemudian bawahannya. Tidak semua loh, tidak semua pemimpin itu bisa mendoakan bawahannya, tidak semua. Sebagaimana tidak semua wali kota mau mendoakan kemudian masyarakatnya. Ya. Tidak semua gubernur ya, mau mendoakan masyarakatnya. Apalagi kalau sudah beda. Gitu. Bagaimana mau diharapkan mendoakan saudara, doanya kemana? Enggak ada saluran. Tapi ketika kita juga menjadi bawahan, ternyata tidak semua juga bawahan mendoakan pimpinannya. Banyak bawahan yang menghendaki pimpinannya celaka. Wa yatarabbasu bikumud dawa'ir. Kalau mendoakan kan berarti pengen yang baik. Tapi ini lagi pada nungguin yang di atas kejungkel. Oh, itu sekarang terjadi. Banyak wakil-wakil, sekretaris-sekretaris yang justru kesenangan kalau yang samping kanannya kejungkel. Wa tarabbasu bikumud dawa'ir. Nanti akan terjadi begitu alaihim da'iratus sau. Imma fid dunya atau nanti di akhirat. Yang benar gimana? Yang benar wasilah saling sambung. Tawasul sudah ya, saling nyambung. Hubungan doa memang paling kuat. Tapi pertanyaan berikutnya adalah siapa yang kuat mendoakan terus-menerus dan disiplin? Kenapa hubungan doa paling kuat? Karena tembakannya langsung ke pusat server, ceder itu. Dari sono melingkupi segala sesuatu, kita kebungkus sama doa.